Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua, dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemu. Subtema pertama, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran kedua. Yang pertama kita akan bahas muatan pendidikan kewarganegaraan tentang hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh oleh setiap orang sejak ia lahir. Berikut ini merupakan contoh-contoh hak anak di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Perhatikan, nak. Yang pertama kita akan membahas hak anak ketika sedang di rumah. Yang pertama, memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Yang kedua, memperoleh makan makanan yang bergizi. Dan yang ketiga, nyaman saat belajar di rumah. Kemudian hak yang ada di sekolah. Yang pertama, memperoleh pengajaran dari guru. Yang kedua, bermain saat jam istirahat. Yang ketiga, belajar dengan nyaman di sekolah. Sedangkan yang terakhir kita bahas adalah hak anak ketika ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut serta dalam kerja bakti. Kemudian bermain di lingkungan yang bersih. Dan yang ketiga, memperoleh rasa aman saat bermain. Pahami betul-betul ya nak. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita peroleh sejak kita lahir. Berikut ini merupakan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Yang pertama di lingkungan rumah. Yang pertama itu faktornya tentang aktivitas orang tua, kemudian kemampuan ekonomi keluarga, dan juga aktivitas lain yang ada di rumah. Kemudian faktor lingkungan yang ada di sekolah tentang waktu bermain, waktu belajar, dan juga aktivitas lainnya di sekolah. Sedangkan faktor yang mempengaruhi hak di lingkungan masyarakat yang pertama adalah usia, kemudian kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Berikutnya kita mempelajari muatan seni budaya dan prakarya tentang interval nada. Nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka. Notasi angka merupakan sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Tentunya kalian sudah pernah melihat tentang notasi angka pada lagu-lagu tertentu. Perhatikan notasi angka berikut ini, nak. Nah, ini saya gambarkan menggunakan angka dan juga ada nadanya, mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do. Oke, do disimbolkan angka 1, re 2, mi 3, fa 4, sol 5, la 6, si 7, dan do 1 titik. Pahami, nak? Nah, ini adalah interval nada. Perhatikan jarak antar nada. Dari do ke re ini berjarak 1. Kemudian dari re ke mi berjarak 1 juga. Kemudian dari mi ke fa itu berjarak setengah. Sedangkan dari fa ke sol 1, dari sol ke la 1, dari la ke si juga 1, dan dari si ke do adalah setengah. Apa maksudnya? Nanti kita akan pelajari kembali lebih dalam. Nada-nada dengan jarak setengah, 1, 1, setengah, dan 2. Perhatikan, nak. Jarak antar nada setengah adalah mi ke fa dan si ke do.
Sedangkan satu nada itu adalah do, re, re, mi, fa, sol, sol, la, la, si. Kemudian jika jarak antar nada satu setengah itu ada tiga, yaitu re, fa, la, do, mi, sol. Sedangkan dua nada adalah do, mi, fa, la, dan sol, si. Apa maksudnya? Tadi sudah saya berikan contohnya. Jadi kalau dia longkap dua dan jaraknya antar satu nada adalah satu, maka satu ditambah satu adalah dua. Paham nak? Lalu ada lagi tadi nada yang jaraknya satu, kemudian setengah. Nah dari re ke fa itu melewati setelah re mi, kemudian fa. Dari re ke mi itu satu, kemudian dari mi ke fa adalah setengah. Maka satu ditambah setengah adalah satu setengah. Kemudian ada dua nada, apa maksudnya? Perhatikan nak, dari do re itu satu jarak antar nadanya. Kemudian dari re ke mi juga satu. Maka dari do ke mi satu ditambah satu adalah dua. Paham nak? Oke, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Apabila kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain, karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.